La 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 la. Hai. Giaps. Gi apa? Apa kabar, Kak Indah? Baik, Elali. Emang boleh live sekonsisten ini? Maaf ya, aku gabut. Di sini ada manusia yang lagi tidak ada tugas dan kayak apa yang harus aku lakukan dengan hidup ini gitu. Indah, kangen kami juga. Tadi tuh Ashel nanya gitu, kayak event tanggal berapa gitu, ada kalian gak gitu. Terus kata kita kayak, oh, aku gak ditanyain sih, kayak bukan aku. Kayak dia datang sih ke event itu. Coba tebak apa? Kalian nebak dulu deh, kalau misalnya kalian nggak tahu berarti aku nggak boleh ngasih tahu. Jadi kayak ada apa, festival ya, fest gitu di Bandung kalau nggak salah. Bukan waku, katanya sih di Bandung, kayak berhubungan sama promo film dia deh. Kak Indah, see you di waku-waku. Wah, aku gak ikut. Aku teater. Kak Indah. Kak Indah paling deket. Siapa itu tadi, dia bilang apa? Kak Indah tadi mama apa? Aku makan malam, aku baru makan buah. Aku tadi makan anggur, terus udah aku makan anggur. Tadi aku makan anggur. Aku mau minum obat tadi, tapi obat aku minumnya 2 kali sehari. Terus tadi aku minum obatnya baru jam 11. Karena kamu bertanya, buat apa tuh Kak Indah? Aku ngabisin antibiotik abis ini aku mata aku kemarin. Harus dihabiskan. Tinggal 1 hari lagi kayaknya. Kayaknya tinggal besok pagi. Kak Indah. Besok aku ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday. Kenapa biasanya yang ngasih tahu aku di ulang tahun tuh baru, dia bilangnya kayak besok aku baru ulang tahunnya gitu. Kenapa nggak hari ini aja kamu ulang tahunnya? Kenapa besok? Kenapa nggak hari ini aja kamu ulang tahun? Kak Indah, gue udah beli PM kok belum masuk sih? Ya. Gue nggak tuh. Lia ngechat aku. Aduh Lia, Miani, aku lagi live Lia. Kak Indah, ulang tahun kita barengan, beda tahun. Tahun berapa tuh kamu? Kak Indah, semangatin aku dong besok tanding. Semangat ya. Tandingnya besok. Kak, senangnya Oshiku lagi sering live. Iya, doakan aku agar tugas aku gak banyak. Bentar lagi aku akan UAS dan aku akan libur. Ah, can't wait. Gak sabar libur, tapi gak mau UAS. Gak sabar libur, tapi gak mau UAS. Gimana ya? Kak Indah, udah makan
Belum. Aku udah mendapatkan kabar mengenai PKM aku, guys. Wah, berarti itu sudah dekat. Semoga SMP SMA pulangnya cepet ya, jadi aku nggak perlu lama-lama gitu. Kalau kalau guru tuh pulang, anak muridnya pulang, harusnya pulang juga kan ya? Kak Indah, DM. Ah, DM ternyata belum bisa ya. Aku juga nggak tahu tuh gimana. Aku udah nanya ke staff tapi gak dijawab. Kayaknya ke skip deh. Atau dia mau jawab tapi dia tunda terus akhirnya lupa. Itu biasa gitu tuh. Penyakit kamu dan aku juga. Aku juga kayak gitu. Baca di notif nanti aku balas, terus ternyata udah lama baru sadar kayak dibales. Jadi tuh DM aku tuh nggak bisa ngirim kecuali jawab story gitu loh. Jadi aku harus story dulu baru orang bisa DM. Kalau DM itu masih ada, harus ada nerima gitu loh. Padahal udah aku setting, aku cari semuanya kayak apa yang bisa, kemungkinannya nggak bisa. Ada yang bilang kayak ganti bisnis gitu. Aku takut berpengaruh sama verified-nya. Soalnya kalau verified tuh nggak bisa sembarangan ganti-ganti doang gitu loh. Kayak misalnya username kan gak bisa langsung ganti, harus ada ininya dulu. Jadi aku takut berpengaruh, tapi aku gak tahu juga. Cuman ya gitu deh. Kak Indah, semalam apa itu? Kak Indah, apa kabar? Aku baik. Kamu gimana kabarnya? Tumben gelap kak, emang iya gelap? Emang gelap guys? Aku pakai baju Harry Potter guys. Harry Potter. Yo, ini di gift kemarin. Lucu ya? Kak Indah, Kak Indah, ada mainan Lotso nggak? Wah, jangan tanya, aku punya banyak. Kak Indah, Kak Indah, Katrina ngaduin ke bapaknya. Iya, apa ya? Tersinggung banget kayaknya orang nanya ngisi apa, terus dia bilang aku jahat. Kenapa sih tersinggung banget orang cuma nanya ngisi apa? Kak Indah, aku pusing banyak apa tuh? Kak Indah suka makan atau minum? Sukalah, masa nggak suka? Waduh, ini komennya mulai deras nih. Aku perbaiki posisi aku dulu. Kak Indah katanya gak ikut waku-waku fest tapi ada di line up-nya. What? Jinja? Cuma? Masa? Masa sih? Masa? Aku lihat dulu guys, apakah ini valid? Apa iya guys? Atau kalian membuat hoax? Iya. Masa? Masa sih waku-waku fest? Oh, itu aku. Berarti jadi. Soalnya katanya mau diinin gitu loh. Kita lihat nanti deh guys, jadinya gimana ya. Mungkin bisa jadi. Ada aku di line up-nya. Kak Indah, nanti kalau PKL siapin mental ya.
jangan gitu dong. Kenapa aku harus menyiapkan mental? Apakah sesulit itu? Kak Indah, udah makan? Udah. Ya udah, aku udah makan anggur tadi. Buah. Terus aku tadi makan jeruk. Aneh ya, kenapa aku makan buah di malam hari? Kak Indah, they gonna be lucky to have teacher like you. Apakah mereka akan senang melihat aku? Jadi kayak tadi bilang mereka bakal beruntung punya guru kayak kamu. Nanti maksudnya kayak aku PKL kan, aku magang di ngajar gitu. Apa iya? Mungkin mereka bisa jadi mereka nggak tahu aku. Kak Indah, aku lagi lembur, semangatin dong. Semangat kamu lemburnya. Kak Indah, live-nya sampai tahun berapa? Sampai tahun berapa? Sampai dibawa tidur gitu ya? Mana bisa lah. Indah gak usah semangatin aku udah semangat lihat kamu. Ini bener-bener bare minimum banget ya, kayak gak perlu deh kamu effort apa-apa, aku liat kamu aja aku udah semangat. Kak Indah, foto bareng keluarga Pinus. Diusahakan ya Kak, kita kan gak pernah se-event bareng juga. Susah gitu karena mereka masih trainee dan Gen 12 itu belum digabung sama member reguler gitu kan. Kak Indah, apakah sudah mengerjakan tugas? Aku gak ada tugas, makanya aku live. Kak Indah, kemarin gemes banget sama Maeng dan Onilnya. Oh iya, makasih ya. Kak Indah, Olin kok manggil Kak bukan Mom? Iya, aku lihat kalian ini. Aku bingung mau jawab apa tuh. Aku mau bilang kayak salah Olin, revisi gitu. Tapi aku masih memikirkan jawabannya. Kak Indah, kalau Kak Indah nggak live berarti ada tugas ya, teman-teman. Kak Indah, kan kita menerapkan kalau gabut live. Kalau gabut, SR aja Kak Indah. Kalau gabut, live aja Kak Indah. Kak Indah, makanan khas Jambi, nasi gemuk. Nasi gemuk, aku akan selalu merekomendasikan nasi gemuk. Makanan khas Jambi yang aku suka. Itu enaknya dimakan pas sarapan. Kak Indah, pertanyaan unik dong guys, biar seru gitu ya, gak pernah kejawab gitu. Kak Indah, udah baca DM aku, emang kamu bisa DM? Kak Indah, aku cari dulu pertanyaan. Pertanyaan unik yang tidak pernah aku jawab ya. Kak Indah, suka martabak nggak? Sukalah aku martabak. Kalian kalau makan martabak, kalian sukanya rasa apa? Aku sukanya keju. Terus sekeluarga aku juga suka keju. Dan kita biasanya mesen kejunya yang double. Kejunya harus banyak. Keju cuman keju doang, gak pakai meses atau coklat keju atau apa gitu. Keju banget, beneran keju. Aku
sukanya, jangan bilang kamu bilang, kamu mau bilang aku sukanya kamu, basi. Kak Indah, kamu minum? Komennya deras, komennya deras. Aku tidak bisa membacanya. Kak Indah, cerita serem dong. Aku nggak punya cerita serem. Aku anaknya positive thinking. Jadi kayak ada barang jatuh, aku kayak angin. Tidak ada cerita seram. Kak Indah, aku coba deh pakai IG versi lama, bisa. Maksudnya gimana tuh? Kamu download, kamu downgrade ini, kamu aplikasi kamu. Woi, pelan-pelan woi. Iya, iya woi, enggak bisa kebaca nih woi. Indah. Pilih, 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 pilih. Emas, aku mendapatkan emas. Omo. Kak Indah, pernah mendaki Gunung Kerinci nggak? Mendaki Gunung Kerinci, aduh aku tuh. Mendaki Gunung Kerinci nggak pernah. Aku nggak tertarik sih, karena aku tahu kalau aku mendaki gunung aku akan menjadi beban tim. Aku dulu pernah pergi apa ya kalau namanya itu, jadi kayak ada air terjun yang jalannya tuh masuk, jalannya tuh jauh gitu, lumayan jalan-jalan yang gak bagus gitu, jalan kaki. Dan itu aku kayak setengah jalan aku udah menyesali pilihan aku itu, kayak Allah ngapain aku kesini, aku mau pulang. Itu kayak baru setengah jalan, bahkan kayaknya baru 1/4 jalan deh, dan aku udah kayak Allah mau nangis banget, aku mau pulang. Bener tuh gak yang nanjak gitu kan, kayak gunung. Dan itu lumayan nanjak, maksudnya kayak itu dia harusnya nggak nanjak yang kayak gunung, tapi ada naik turun gitu. Dan aku tuh kayak aku mau pulang, tapi aku nggak nangis sih, dalam hati aja kayak sakit banget hati aku, kenapa aku harus pergi ke sini. Pasalnya semangat banget. Curug kak, ya kayak sejenis curug sih, tapi kayak bukan. Waktu itu di Kerinci. Kak Indah, tahu Sarolangun gak kak? Tahu lah. Kalau dari Jambi ke Kerinci kan lewat Sarolangun. Aku biasanya kalau makan nasi uduk di Sarolangun tuh enak. Kak Indah, tahu daerah Tehok gak? Tahu juga. Aku suka di sini banyak orang Jambi. Di SR kayaknya aku kurang kelihatan sih orang Jambi. Susah kah main 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 apa namanya? Kak Indah pipinya bikin gemes. Ya ini bawaan lahir. Kan lihat dulu pipi aku lebih gemes dari ini. Aku olah-olah masuk JKT. Ini berat aku udah turun. Pas awal masuk JKT itu aku kok gitu banget kayaknya. Dan aku baru sadar kayak sekarang kayak itu gede banget. Wow. Kak Indah, bagi pipinya dong Kak Indah. Dulu temen banget. Iya. Berat badannya berapa Kak Indah dulu dan sekarang? Aku sekarang 49. Dulu aku berapa ya? 56 deh kayaknya. 56, 55.
kok bisa apa nih? Tinggi badan berapa? Aku 168. Kangen indah apa? Tahu Masjid Seribu Tiang nggak? Tahu lah. Aku tahu lah yang di Jambi itu. Aku ini orang orang Jambi banget. Kak Indah pernah jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi aku pernah, tapi udah lama banget. Kak Indah stres kayak Cepioka. Berat. Emang harus itu ya, semuanya tentang kuliah gitu ya. Kan Kak Indah jangan takut kalau PKL kan ada pengalaman kerja waktu share house 48. Aku penasaran sih apa stres apa yang akan aku hadapi waktu PKL nanti. Kak Indah, besok aku besok aku hilang. Kak Indah, gimana cara ngajar anak balita ya? Balita? Kayaknya lebih gampang deh. Anak BPL berapa lama? 1 semester sih harusnya. Ke Jam Gadang, Kak Indah. Iya, aku pernah. Terus ke apa ya namanya yang dekat situ juga yang terkenal, yang goa itu, goa Jepang. Ah ya, goa Jepang. Iya gak sih? Itu kan namanya. KKN gimana? Aku nggak pakai KKN. Aku langsung ngajar, magangnya ngajar. Lah kuliah nggak ada KKN? Di aku sih nggak ada ya. Emang ada yang nggak ada, ada yang ada, guys. Jangan kaget gitu dong. Ini bukan privilege ya. Emang aku nggak KKN. Gak semua ada, bro. Betul banget, bro. Kak Indah, tahu Kota Baru gak? Ya maaf, gak tahu. Iya, Karin, gak apa-apa. Aku gak marahin kamu kok. Aku hanya menjawab. Maaf ya, kalau nada aku kayak marah, aku gak marah. Kak Indah, Kak Indah doain aku mau sidang skripsi. Kak Indah, kenapa nih dari tadi aku baca ini, kenapa matahari muternya ke kanan, kenapa angkasa? Kak Indah, iya, destination Pico. Ada apa? Kak Indah, paling deket sama siapa? Di Kak Indah ngambil kebaca komennya. Kak Indah pernah makan nasi kuning? Pernah lah. Kan kira aku apa? Gak pernah. Kita hidup di bumi yang sama, guys.
Kita hidup di Indonesia yang sama. Kak Indah. Kak Indah, ya. Apa? Kak Indah, aku mau pantun, cakep. Gak jadi karena kamu udah cakep. Itu kan? Pasti itu. Ih, bener lagi. Bener lagi dia komen begitu. Udah, saran gue ya, kalau besok udah mulai PKL lo nyicil laporan setelah ngajar. Jadi kayak tiap hari setelah ngajar. Maksudnya gimana nih? Tolong jelaskan lebih detail. Maksudnya setelah ngajar nih, setelah ngajar di catet-catet-catet gitu atau gimana? Makasih ya atas saran-sarannya bagi orang yang sudah pernah PKL, boleh ya memberikan aku saran. Aku sangat berterima kasih. Kak Indah, jadi habis setiap ngajar bikin laporan berupa Word. Oh, oke. Okay. Jadi kayak setiap hari itu kayak dicicil biar nggak langsung ini ya. Oke, okay, makasih ya. Kak Indah, biasanya ada logbooknya Kak buat nyatet kita selama satu hari apa aja. Mantap. Thanks. Ya, gak sabar, takut, dan kok jadi rame gini live-nya? Hah, emang biasanya gak rame kah? Maksud kamu biasanya gak rame? Kak Indah, besok aku ultah. Happy birthday kamu. Kak Indah. Kak Indah, ya, FJKT48. Kaget bang. Makasih giftnya, kaya yang. Kak Indah, kenapa kamu begitu indah? Karena aku indah, makanya aku begitu indah. Kalau misalnya aku begitu Katrin, aneh dong. Kak Indah, bulan depan boleh nggak ya video call sama Kak Indah? Boleh lah, masa nggak boleh? Kak Indah, tahu? Kak Indah cantik nih ya. Makasih yo. Cita aku bisa gift chat pribadi buat Kak Indah. Gak boleh dong. Kelebihan. Itu mahal. Kak Indah, aku lagi cedera. Hati-hati dong. Kenapa kamu? Kak Indah, ngomong Jowo, Kak, sesekali gak bisa apa? Ora iso. Ya gak sih? Gak bisa, kami ini orang Jambi, gak bisa lah kami bahasa Jawa-Jawa tuh dah. Kak Indah, sayang Atin gak? Kamu saja menilai. Kak Indah, asik, gift aku udah nyampe. Selamat. Belajar bahasa Jawa. Belajar gak ya? Apa tuh? Coba apa yang membuat aku harus bisa bahasa Jawa? Suara kereta, Kak. Hah, kereta? Aku nggak dengar.
Mau tidur dulu ya? Hah, kamu mau tidur? Aku ikut kak. Mau deh, aku mau tidur juga. Suara kereta tadi. Iya betul. Aku telat betul. Aku udah mau end live. Aku lihat tuh top gifter sekarang ada tanggal 20. Kak Adi Pratama, Kak Idan, Kak Irsyad, Kak Riz, Kak Oifebi, Dew, Skrull, Kak Ameng keren banget, Kak Benedi, Kak Tempem GT, Kak Reza Ilham, Rieno Faturahman, Hubertus, Yayang Aulia, Ferdi Denya Delit, Kak Dipai, Lululu, Dot, Kim Kim, Irsyad, Destiko Kurniam. Makasih semuanya sudah menonton live malam ini. Aku sepertinya aku mengantuk. Kamu juga harus mengantuk ya, dan kamu harus tidur ya. Bye bye Kak Indah. Bye bye, good night. Dadah. Dadah.